Dah bersedia ke? Baik, mari mulakan. Dikutuai oleh gajah betina. Gajah betina yang mengetuai kumpulan tersebut merupakan gajah yang tertua dan paling besar di antara gajah-gajah yang lain. Kumpulan gajah tersebut terdiri daripada gajah betina, gajah jantan yang masih belum matang dan gajah jantan yang sudah matang biasanya hidup bersendirian dan juga membentuk kumpulan yang kecil dan akan mendekati gajah betina sekiranya sampai tempoh mengawan. Dan juga gajah mengeluarkan pelbagai jenis bunyi di mana bunyi tersebut digunakan untuk memastikan mereka tidak terpisah daripada kumpulan sekiranya berada di dalam hutan ataupun rimba. Gajah juga mempunyai tempoh waktu subur di mana tempoh tersebut berakhir apabila mereka berumur 45 hingga 50 tahun. Dan gajah yang sudah melepasi tempoh waktu suburnya akan menjaga anak gajah yang lain sebagai perlindungan kepada mereka. Belalai gajah juga mempunyai pelbagai fungsi di mana panjang belalai gajah merupakan sebanyak 1.8 meter dan gajah menggunakan belalainya untuk bernafas, menghidu, menyedut air untuk mandi dan minum dan belalai juga digunakan sebagai tangan. Apa yang menarik lagi mengenai gajah ialah gajah mempunyai telinga yang mempunyai garisan-garisan berurat yang berbeza dan ia boleh dijadikan sebagai salah satu ciri untuk mengenal pasti gajah di antara gajah-gajah yang lain seperti manusia yang mempunyai cap jari yang berbeza. Dan gajah menggunakan telinganya untuk mengawal suhu badan disebabkan oleh telinga gajah yang mempunyai tebal sehelai kertas. Gajah juga mempunyai daya ingatan yang kuat dan mempunyai sifat kasih sayang gajah. Ini terbukti apabila seekor gajah mati, gajah-gajah yang lain akan membelai gajah yang mati tersebut dengan belalai mereka. Fakta yang menarik yang dijumpai di sini juga di mana gajah mampu untuk berjalan sehingga mencapai kelajuan 6 km sejam iaitu 2 kali ganda kelajuan manusia berjalan. Dan apa yang menarik ialah gajah mampu berjalan sehingga 200,000 km setahun, sama jarak daripada Kuala Gandah ke Afrika. Dan juga gigi sahaja. Untuk pengetahuan semua, tulang ini dianggarkan berumur 30 tahun. Pada morfologi gajah, terutamanya gajah Asia. Gajah Asia mempunyai belalai sepanjang 1.8 meter dan belalai dianya mempunyai satu bibir pada hujung belalai. Gajah Asia juga mempunyai ketinggian
sebanyak 3.5 meter dan berat sebanyak 5 tan. Manakala gajah Asia mempunyai 2 bonggol di belakangnya. Gajah Asia mempunyai 5 jari kaki depan dan 4 jari kaki di belakang. Manakala gajah Asia juga mempunyai 4 batang gigi geraham di mana beratnya sama dengan jumlah berat gigi untuk 12 orang manusia. Dan giginya berganti sebanyak 6 kali. Gajah mempunyai kulit setebal 2.5 cm di mana di bahagian telinganya, dianya mempunyai kulit setebal sehelai kertas kerana kulitnya digunakan untuk mengawal suhu badan. Darah panas yang akan dialihkan ke telinga untuk disejukkan dengan bantuan jaringan pembuluh darah yang luas pada telinganya. Gajah juga mempunyai telinga yang tidak menutupi bahu. Just float away, I'm at the end of the phone if you wanna play. Who's got the je ne sais quoi we do? Hey, 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 so do the Madonna, hey, do it the Madonna way. Get into the groove. Hai, saya akan menceritakan tentang pembiakan gajah. Okey, biasanya pada musim mengawal, gajah jantan akan mula mendekati kumpulan gajah betina. Dan gajah jantan ini akan berlawan sesama sendiri untuk memastikan baka yang dihasilkan oleh gajah betina yang akan datang itu lebih baik. Dan tempoh buting bagi seekor gajah ialah 22 bulan ataupun lebih. Ini bergantung kepada musim. Thank you.
dengan adalah 90.70 kg hingga ke 118 kilogram. Dia mempunyai tinggi setinggi 33 inci. Anak gajah boleh berjalan dalam masa 2 jam selepas dilahirkan. Tempoh menyusu bagi anak gajah adalah 5 tahun, tetapi bergantung sepenuhnya kepada susu ibu selama tempoh 2 tahun. Usia matang bagi gajah jantan ialah 12 hingga ke 17 tahun, manakala gajah betina 9 ke 12 tahun. Waktu subur bagi seekor gajah ialah 25 hingga ke 45 tahun. Manakala usia 45 hingga ke 50 tahun, kesuburan itu mula mengurang. Anak gajah jantan apabila matang mula meminggirkan diri daripada kumpulan gajah betina dan mula hidup bersendirian ataupun bersama kumpulan gajah jantan yang lain. Gajah boleh hidup sehingga 70 hingga 80 tahun. Tetapi disebabkan ancaman pada masa kini, gajah hanya boleh bertahan sehingga 60 tahun atau kurang. Habitat gajah. Okay, sebenarnya gajah ni tinggal kat mana? Duduk kat mana? Kita tak tahu. Okay, so sekarang ni sebenarnya kehidupan haiwan tak dapat dipisahkan daripada habitat semula jadi. Okay, biasanya habitat gajah adalah untuk tempat mendapatkan sumber makanan atau tempat tinggal. Yang lebih penting ialah untuk meneruskan baka dan juga keturunan. Okey, biasanya gajah Asia akan memilih hutan sebagai tempat tinggal. Okey. Dan anggaran kawasan habitat minima untuk sekumpulan gajah yang gajah bersamaan 60 ekor iaitu 461.5 km persegi bersamaan 0.13 ekor per km persegi. Dapat bayang tak betapa besarnya tempat yang diperlukan untuk gajah sebagai habitatnya. Ini menunjukkan bahawa 10 km persegi untuk seekor gajah. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Biasanya gajah pada dahulu kalanya, gajah biasa dijumpai di kawasan barat iaitu di antara sungai Tigris dan Euphrates iaitu Mesopotamia hingga ke Asia di timur. Okey, manakala di bahagian utara pula, gajah biasa didapati di antara sungai Yangtze, China ke selatan Himalaya ke Indochina. Kes semenanjung Malaysia, Sri Lanka, Sumatera dan Jawa. Okey, namun pada penghujung abad ke-19, gajah hanya boleh didapati di kawasan benua India, Sri Lanka, kawasan barat Asia. Okey, gajah Asia biasanya akan memilih tempat habitat untuk mereka tinggal di kawasan padang rumput, belukar, hutan rimba dan bebas daripada gangguan manusia dan juga tak diterangi untuk tujuan pertanian pindah ataupun pembalakan. Okey, di Malaysia biasanya habitat gajah dipengaruhi oleh dua musim iaitu musim panas dan juga musim lembap. Okey, musim panas atau kering. Okey, biasanya pada sekitar penghujung bulan Mei hingga September, biasanya gajah-gajah akan memilih habitat berdekatan dengan kawasan tebing sungai. Kerana beberapa faktor iaitu di mana di kawasan tebing sungai mudah untuk mendapat bekalan air serta gajah-gajah akan gemar untuk makan tumbuh-tumbuhan berdekatan dengan sekitar sungai kerana tumbuhan-tumbuhan itu mengandungi lebih kandungan air serta mudah untuk dihadam. Okey, manakala di kawasan lembap biasanya gajah akan memilih hutan tebal dan rumput rimbun dan juga dipenuhi dengan rumput-rumput yang tinggi. Okey, manakala pada musim peralihan di antara bulan September hingga November,
gajah akan memilih kawasan hutan lapang yang dipenuhi dengan rumput-rumput pendek. Okey, disebabkan oleh kekurangan habitat pada masa kini, gajah banyak memasuki ke kawasan-kawasan peladangan seperti peladangan kelapa sawit, peladangan kelapa sawit dan juga buah-buahan. Okey, ini kerana untuk memperoleh sumber makanan sementara. Okey, biasanya kebanyakan gajah-gajah yang dijumpai ialah dijumpai di Pahang, Johor, Terengganu, Kelantan dan juga. I'm so excited, I'm a detective, I'm all over you. Amor que conquistó mi corazón, nunca lo pude olvidar. Pero se fue y yo pensé que nunca más tendría la oportunidad de enamorarme otra vez. Pero llegaste. Seterusnya kita berpindah kepada tabiat pemakanan gajah. Gajah ialah haiwan yang bersaiz besar. Oleh itu mereka memerlukan makanan yang banyak untuk menampung pemakanan mereka. Untuk pengetahuan semua, gajah memerlukan sekitar 100 kg sehingga 150 kg dalam sehari. Dan mereka memerlukan air sebanyak 70 sehingga 90 liter dalam sehari. Dan untuk pengetahuan semua juga, gajah menghabiskan masa sebanyak 18 jam daripada 24 jam untuk makan sahaja. Hal ini kerana sistem pencernaan mereka tidak sempurna. Mereka hanya mencerna 44% sahaja dan selebihnya dijadikan sebagai najis. Oleh itu, mereka menghabiskan masa yang banyak untuk makan bagi menampung nutrien yang hilang. Rasa yang membakar jiwaku, tiada kata yang tak klise, bagai habis bahasa bermutu.